Jangan pergi-pergi lagi. Aku tak mau sendiri. Temani aku tuk sebentar saja, agar aku tak kesepian. Jangan jauh-jauh lagi. Aku tak mau kau bohong. Hai, hai guys, balik lagi sama aku di reactionnya Abang. Ya guys, sekarang kita udah balik lagi sama Abang dan kita udah siap untuk mau langsung aja nge-react gitu ya kan. Karena hari ini masih hari, ya enggak ya. Oke guys, sekarang kita udah siap untuk mau langsung aja nge-react karena di sini udah banyak banget requestan kalian. Bang, lanjut dong part 3-nya Betran. Oke. Tapi dalam keadaan yang santai, chill dan enggak yang gimana gitu ya. Karena Abang juga mau sambil santai, mau sambil makan, mau nikmatin, mau lihat untuk kalian semua juga. Siapin dulu makanan karena lama banget ini loh gitu loh. Itu lama banget durasinya, sekitar 20 menit. Makanya Abang juga nanti bakalan kayaknya skip-skip yang terlalu panjang dan atau yang terlalu apa gitu. Abang bakalan skip dan kita pokoknya nge-react, kita tanggepin, kita ya gitulah pokoknya gitu ya kan. Dan ya sebelum kita lanjut nge-react, Abang kasih kesempatan untuk kalian langsung subscribe, nyalain loncengnya ya, ya supaya lebih dari 100k ya kan. Karena tahun kemarin Abang gak tembus target 100.000 subscriber, tahun ini kita optimis bisa lebih dari 100.000 subscriber dan ya malah bisa sampai 500 gitu, 600 atau 1 juta gitu, amin gitu ya kan. Yang penting berusaha dulu, gak tahu seberapa Tuhan kasih, Tuhan percayain kalian sama Abang gitu ya kan. Ya udah Abang nikmatin aja, proses harus dinikmatin gitu ya kan. Oke okay guys, karena di 100.000 juga ada yang namanya giveaway 3 buah gitar, lumayan untuk kalian semua gitu yang beruntung, yang senang cover-cover, yang senang bikin lagu yang ngulik-ngulik gitu, dan terus yang biasa mungkin pengen gitu yang lihat, aduh kayaknya pengen deh belajar gitar gitu, pengen deh bisa tapi nggak punya gitar. Kalian langsung aja ikutan. Gampang banget caranya, kalian bisa langsung aja klik link yang lewat di sini. Itu gampang banget, kalian nggak perlu yang neko-neko dan lain-lain gitu ya kan. Udah langsung aja 5 detik subscribe, nyalain loncengnya. Mulai dari sekarang. 5 4 3, 2, 1. Selesai. Ya guys, sekarang kita udah siap untuk mau langsung aja nge-react. Di sini juga udah ada makanannya Bang. Makanannya Abang itu bakso, daging, isinya telur juga. Terus pokoknya buatan sendiri lah. Ya, gimana gitu ya kan, punya kreasi. Oke, langsung ya. Check this out. Let's do this. Nyampein juga ke hati, betul. Kita dari semua juga yang nonton di sini ikut nyanyi semuanya, hafal lagu dari Taku ini. Jadi ini bukan hanya kerja keras dari tim Bentu yang menjadikan ini untuk dua fans ya, untuk dua Bento X Bento yang beruntung. Boleh tepuk tangan. Ini acara apa sih? Satu jam bersama The Onsu, maksudnya kayak wawancara gitu enggak sih atau kayak apa sih? Abang juga enggak ngerti. By the way, ini Abang pengen banget sih sebenarnya kayak datang-datang ke tempat kayak gini. Cuma nggak tahu gitu loh, nggak dapat, maksudnya nggak ada infonya juga dan nggak bisa tahu juga karena Abang nggak bergabung sama komunitasnya dan sebagainya gitulah. Anyway, ini baru pertama kalinya Ko Ruben bisa ngomong kayak gini di depan kakak sama Talianya ya, karena yang kemarin-kemarin mungkin karena menurut gue juga gimana ya, Betran belum siap untuk ngedengerin hal yang kayak gini gitu loh, dan sekarang mungkin udah saatnya juga harus di kembangin juga mentalnya Betran, bener lah ini. Segitu aja reaction dari Abang. Kalian kebayang gak sih kalau keluarga kalian yang di posisinya keluarganya Ruben, kalian tukeran deh, sanggup gak kalian? Itu makanya setiap gue kalau ngeliatin ada masalah di YouTube atau di dunia real yang berbicara tentang Betran, gue gak mau pernah angkat suara untuk yang berkoar-koar dan sebagainya. Tapi kalau memang udah keterlaluan kayak yang waktu kemarin yang sampai netizen bilang Betran itu mesum dan sebagainya, itu gue benar-benar gak bisa gitu dan gue harus ngomong gitu. Jadi menurut gue ya ini wow bagus banget dan keren banget gitu. Bukan artinya keren menunjukkan bahwa mereka itu bisa ini itu dan sebagainya, enggak. Tapi keren di sini mereka masih tetap bisa bertahan saat mereka itu dihantam sama badai gitu, dihantam sama haters dan sebagainya. Tadi gue benar-benar kayak ya Tuhan, kalau gue ada di posisi ini mungkin gue bisa bunuh diri kayaknya. Dan gue gak akan sanggup gitu. Intinya sekali lagi semua orang punya kebahagiaan dan dengan caranya masing-masing ya, Betran kayak gitu.
gitu, Ruben kayak gitu, keluarganya mereka kayak gitu, ya gue juga kayak gini, dan lo juga sebagainya ya kayak gitu gitu. Haters-haters tolonglah dikurangin gitu, mending lo berkarya atau apa kayak gitu. Yaudah lah ya, segitu aja lah ya reaction dari gue. Kalau emang ada sesuatu yang baru, kalian follow dulu Instagram abang di sini, kasih tahu ada yang baru dan bla bla bla. Oke, okay? Aku kata Joseph, kayak Joseph Pardede, I'm a big boy, signing out.